tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka. Tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka, ya, orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada 22 miliar rupiah uang palsu siap edar. Tersangkanya 3 orang dijerat pasal 244 dan 245 KUHP dengan ancaman pidana maksimal di atas atau maksimal 12 tahun penjara. Dilakukan pendalaman, yang jelas dari ketiga tersangka itu diamankan barang bukti tadi, ya, uang 22 miliar rupiah uang palsu. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.